bersama-sama membangun desa Danau Trans yang kita cintai ini. Kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misi menyelenggarakan desa yang bersih, aman, tentram, dan sejahtera. Mengedepankan kejujuran dengan masyarakat, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meningkatkan profesional kinerja aparat desa yang bersih. Program kita sekarang ini yang kita tuju menyediakan tanah pertapakan rumah bagi masyarakat tak mampu atau dengan cara pembayaran cicilan. Dari hasil musyawarah dan mufakat bersama. Memberi kesempatan bagi masyarakat desa mengeluarkan pendapat tanpa membeda-bedakan suku. Oke. Inilah visi misi saya calon kepala desa, nomor urut 2. Oke. Nah, tulisan ini bukan kena tidak pandai kita, ini supaya bisa kita bertambahkan. Benar. Itu tujuan kita. Insya Allah. Nah, itu tujuan kita utama nih. Ah, untuk keluarga sekalian, ini nomor 2. Masya Allah. Visi-visi sekaligus dari yang disampaikan oleh kandidat nomor 2 tadi. Ibu-ibu insya Allah akan diaktifkan kembali oleh Bapak Banjir Agan yang merupakan kandidat nomor 2. Senantiasa berikan galaknya sampai pada malam hari ini. Sama-sama kita saksikan dan juga visi, misi, program dari jalan nomor 2 ini. Nah, karena memang nasib dari bapak ibu, dari ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pemilih dan ibu-ibu PKK, karena memang pemerintah Kota Subur Salam selalu melibatkan warganya untuk melakukan perlombaan. Selain dari perlombaan, pemberdayaan kampung selalu mengedikatkan memajukan kembali kampung yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Kampung Danau Trans. Hidup nomor 2. Memang dalam hal ini dan